Okay, sekarang kalau nasinya sudah dicampur dengan garam dan minyak wijen, itu siapkan rumput lautnya, sayur dan telurnya. Kita akan mulai menggulung sushi. Siap, pertama ambil satu lembar rumput laut, taruh di atas alas, terus ambil nasi secukupnya. Up. Ini. Terus taruh di atas rumput lautnya. Disebarkan di atas rumput lautnya. Oke, seperti ini kayak itu. Nasinya gak usah disebarin semua, sisain sebagian rumput lautnya kosong. Oke. Lalu ambil wortelnya, taruh di atas nasi. Nah, lalu